happy weekend guys. Cuaca yang cerah. Nangis sekali. Aku lagi ada di Central Station Antwerpen. My baby Talia and my husband. Dan gambar ini adalah pintu utama atau lobi utama di Central Station Antwerpen. Megah ya, cantik sekali. Nah, biasanya di tempat ini banyak turis-turis yang mengambil foto ya, karena stasiunnya ini ya teman-teman sangat unik, bangunannya megah sekali dan terkesan elegan gitu. Jadi pantas untuk ambil foto di sini. Ini adalah lantai menuju peron atau train yang akan berangkat atau berhenti. Terus terang ya teman-teman, ketika pertama kali aku sampai di stasiun ini dan aku lihat ya, aku nggak nyangka kalau ini tuh stasiun kereta, karena aku mengingat di negara kita stasiun kereta itu nggak sebersih, cantik, megah bangunannya ya, instagramable gitu ya, sangat artistiknya bagus banget. Tapi ya inilah stasiun. Dan juga stasiun ini ya teman-teman sangat ramah terhadap yang bawa anak-anak kecil ya, yaitu bawa stroller ya, dan juga bawa misalnya ada yang pakai kursi roda, karena ini sangat memudahkan kita dan sangat gampang gitu loh. Nah sekarang kita ke area lain di sekitar, masih sekitar Antwerpen. Aku lagi ke daerah dekat stasiun, jalan sedikit itu ada namanya Belfort ya. Dan ini Talia kalau lagi lihat air, dia senangnya minta ampun ya teman-teman. Dan untungnya cuacanya juga cukup mendukung, jadi kena air juga nggak begitu dingin. Nah setelah dari Belfort, kita jalan lagi sedikit menuju Haven atau Dermaga, biasanya bersandar dan merapat ya, dan kita lihat aja ya seperti apa ya suasananya di sana ya teman-teman. Ya sampai juga deh kita ke dermaga. Ini dia yang besar banget teman-teman, namanya The Eyes of Antwerpen. Kalau di Indonesia kita kenal namanya Biang Lala ya. Aku sih nggak berani naik karena tinggi dan aku takut ketinggian, ngeri, serem banget ya ngelihat ke bawahnya. Dan ini dia boat atau kapal pesiar yang gede banget teman-teman, penumpangnya juga banyak di sini. Dan area sini itu ada free wifi ya, bagi kita-kita yang mau online yang nggak punya data bisa di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dah, have a good day.